karena menurut tradisi dari zaman dahulu itu berziarah ke makam Sunan Kudus itu untuk meminta berkah dan doa dari Mbah Sunan Kudus agar hidup waktu menjalankan puasa itu lancar dan juga bisa beribadah dengan baik. Okay. Semoga dengan ziarah yang kita lantunkan melalui perantara dari Sunan Kudus ini bisa membawa kita dalam kebaikan dan juga bisa dapat kita kabulkan melalui wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ini ya, bulan-bulan Februari ya, yang mana kalau bulan Februari itu apa namanya juga sudah memasuki bulan Ruah ya, bahasa Jawanya itu ya, itu jumlah peningkatan dari peziarah cukup tinggi. Jadi mungkin sekitar 2 kali lipat dari bulan-bulan kemarin. Kira-kira sekarang jumlahnya berapa, Pak? Kalau angkanya saya tidak bisa menyebutkan gitu, Mas. Jadi apa namanya? Ya mungkin kalau dihitungan persen ya, kalau yang biasanya antara 4.000, 3.000, 4.000-an, mungkin ini bisa sampai 7.000-an begitu. Per hari. Ya, per harinya kan enggak juga tentu ya, karena untuk bulan Februari ini kan seperti libur-libur besar ataupun libur nasional gitu ya. Untuk libur nasional juga bisa dikatakan hanya di awal minggu saja begitu, di awal bulan. Sementara untuk yang pertengahan sampai akhir tidak ada libur nasional begitu. Jadi yang cukup naik itu adalah pada dari hari Kamis hingga sampai hari Senin. Selasa, Rabu masih kurang lebih sama dengan hari-hari biasa. Untuk peziarah sendiri didominasi dari warga lokal. Sementara ini memang dalam pandangan kita, dalam pantauan kita itu berasal dari luar kota. Jadi sebagai apa namanya? Pandangan aja, beberapa hari yang lalu ada sekitar kurang lebih 109 bis dalam satu rombongan itu yang di sini. Mungkin dampaknya untuk mungkin masyarakat sekitar atau ya manusia ketika peziarah banyak itu apa? Kalau berbicara tentang masalah makronya ya, makronya dari yang jelas dengan banyaknya peziarah itu ya, ya cukup membantu ya dari sisi perekonomian ya, maksudnya para pedagang, para seperti kayak apa namanya pekerja seperti kayak tukang ojek ataupun sopir angkutan, dari sisi perekonomian mereka sangat terbantu kan jikalau para peziarah ramai. Kak, ini kan jelang puasa ya, mau ziarah ke makam Sunan Kudus. Itu kenapa, Kak? Karena menurut tradisi dari zaman dahulu itu berziarah ke makam Sunan Kudus itu untuk meminta berkah dan doa dari Mbah Sunan Kudus agar hidup waktu menjalankan puasa itu lancar dan juga bisa beribadah dengan baik. Iya. Apa ada alasan lain mungkin? Alasan lain tuh karena sudah tradisi nenek moyang ya, dari mulai bapak, kakek, dan lain-lainnya yang selalu berziarah
ke makam Sunan Kudus sebelum menjelang bulan Ramadan. Berarti kakak rutin juga ya kalau ruah gitu kesini jarang? Iya, bukan hanya ruah, kalau di saya itu disunahkan kan dari Kamis sore itu mesti ziarah. Nah, kadang tuh di sini tuh banyak sekali peziarah, apalagi kalau bulan-bulan yang Dzulhijjah, Muharram itu lebih banyak peziarahnya. Oh, harapannya kak dengan ziarah ini nanti bagaimana? Harapannya, ada harapan-harapan nggak? Semoga dengan ziarah yang kita lakukan melalui perantara dari Sunan Kudus ini bisa membawa kita dalam kebaikan dan juga bisa dapat kita kabulkan melalui wali Allah SWT. Siap, terima kasih.